Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Reka Studio ya, dimanapun anda berada. Kali ini di sebelah sini ya ada namanya burung bubu Jawa ya, burung bubu Jawaan ya. Ini yang saya rawat udah hampir 2 minggu ya, dikarenakan burung ini belum pandai terbang ya. Entah tumbuh atau apa saya kurang tahu, tapi kali ini saya akan coba melatihnya dia mencari makan, kawan ya. Burung ini sejenis burung bubu Jawa ya. Nah, saya pelihara dari anakan dan sekarang ini udah mulai lulut ya, alias tumbuh. Gitu ya. Ya biasa ini mencakar-cakar ya, karena ini apa, burung-burung bisa dilihat ya seperti kamera ya. Ini burung bubu Jawa karena mempunyai sayap ya, yang di sini ada apa ya, warna kuning kecoklatan, kawan ya. Oke, sahabat Reka Studio dimanapun anda berada, yuk kita latih aja si burung bubu Jawa ini untuk mencari makan, kawan ya. Oke, ikuti terus perjalanan Reka Studio. Oke, sahabat Reka Studio dimanapun anda berada, yuk kita coba latih si burung bubu Jawa ini untuk memangsa sebuah makanan ya. Di sini ya saya pegang sebuah jangkrik. Nah, apakah jangkrik ini akan dilalapnya atau dikejarnya? Saya pun juga kurang tahu karena saya baru mencoba kali ini ya. Oke, kita tes saja ya. Kita lempar yang namanya jangkrik itu ke situ, kawan. Nah, apakah si burung bubut mau dia unik ya. Dia lari ke sana ya. Terus seperti ini, kawan ya. Coba kita taruh lagi satu jangkrik lagi ya. Nah, ini satu jangkrik lagi saya taruh di sini. Apakah dia akan menghampiri si jangkrik itu? Dan akhirnya kita terus ya melatih agar si burung bubut ini nanti kalau sudah saya lepas, dia bisa mencari makan sendiri ya, tanpa bergantung kepada makhluk lain. Maksudnya gitu ya, tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi dia bisa mandiri ya. Ini untuk sementara saya latih mencari makan dulu. Saya coba lempar dulu satu jangkrik kembali, kawan ya. Ini ya, ini jangkrik masih hidup loh ya. Ini aja masih kecil-kecil ya. Nah, seperti ini. Dan langsung ini saya lempar ke sana, kawan ya. Apakah dia akan coba menghampiri? Nah, dia menghampiri juga ya. Hebat, luar biasa ya. Semangat burung bubut ya, untuk terbang ke alam bebas nanti kalau udah saatnya. Nah, sekarang ini saya kasih makan. Nah, begini cara mau kasih makannya. Ini ya, ini jangkrik udah pada saya lepas. Kalau dia lari, si jangkrik lari, apakah dia akan mengejarnya atau apa? Kurang tahu. Namun itu masih memangsa satunya. Ini jangkrik lari ke sini ya. Dia datang juga ya. Iya. Seru ya. Oke, selagi ya ke sana, kawan ya. Oke. Nah, begini ya. Nah, itu. Nah, cara memangsanya seperti itu. Nah, kasih tahu di sini. Nah, ini. Nah, dia mengejar mangsanya. Woyo, hayo, hayo, harotokono. Ya. Saya kasih lempar lagi. Nah, udah ini kayaknya. Kita lempar lagi ya di depan. Iya, dia lari di bawah terowongan. Nah, di situ. Terus langsung kita kasih apa biar mendekat sama kita. Coba kita dekatkan si jangkrik ini ya. Nah, begini. Ya, kita coba lempar. Ini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mendekat dia nanti ya. Dia masih bingung mencari mangsanya di mana. Nah, begini. Nah, serat. Ya, kejar. Ya, makin seru aja, kawan ya. Oke. Nah, ini belum dilalap. Nah, itu tahu lagi ya, mangsa berjalan-jalan dia akan mengejarnya ya, sebuah serangga. Ya, akhirnya dia akan tunuk-tunuk ya. Tunuk-tunuk mengejar dan akhirnya ini dia tunuk-tunuk terus diajak main sama itu si burung bubutnya. Hanya tunuk-tunuk ditut netok ya. Nah,
Oke, terima kasih untuk panjenengan semuanya dan tetap ya support juga dukung saluran Regas video ini dan salam pas duluran Selawase. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.